tenang ada GPS ya. Aduh ini maklum ya, gue belum pernah jadi Gojek sih guys, gue lupa ya. Oke, okay. Ada GPS kah? Ah ada ya, biarpun lama loadingnya tapi ada lah ya. Ah ini kayaknya, eh kok cowok? Pak? Oh bukan ya. Aduh, dapet cewek. Mbak udah punya pacar belum mbak? Belum, saya belum punya. Oh ya udah mbak mau sama saya. Najis. Halo mbak. Uis, lebih seksi guys. Woi, Baristi. Woi, Baristi kok berkumis ya? Oke kita tabrak. Oh, wah. Semuanya baik channel gue Rifir, I'm here di game Ojek Online Daging. Nah kali ini gue mainin game lagi, game tentang apa ya, ojek-ojekan lah ya. Kemarin angkot ya, sekarang ojek gitu ya. Jadi gue terinspirasi ya, jadi pengen jadi tukang ojek sih sebenarnya. Thank you banget yang udah request ya, biarpun sedikit lah ya yang request. Tapi nggak apa-apa, gue tetap mainin game ini karena developernya tuh notice gue juga, tolong dong mainin juga lah game yang ini gitu. Padahal enggak sih ya, nggak notice sih, cuman komen aja lah ya, biar kayak dikit lah ya yang notice gitu, nyuruh gitu ya. Padahal sih nggak nyuruh sih ya. Oke, okay. Nah kali ini gue mainin bakal lebih apa ya, lebih serius lah ya, nggak kayak kemarin angkot kan terlalu barbar ya. Sekarang gue bakal serius lah, kita lihat aja lah. Serius gak sih si Ryu Hirblon ini ya? Gak mungkin sih ya, gak mungkin serius ya. Oke, kita langsung ke gamenya. Oke guys, kita udah di dalam gamenya ya. Di sini kita disuruh pilih karakter nih ya. Wah, di sini ada karakter cewek dan cowok. Udah pastilah ya Ryu Hir tuh cowok ya. Gak mungkin ya cewek ya. Kalau cewek Ryu-chan ya. Oke guys, ini di dalamnya ya. Nah, lihat ada si Ryu Hir ya di situ. Ada si Ryu Hir lagi nunggu orderan ya. Ya, mudah-mudahan sih laku ya si Ryu Hir ya, dapat orderan banyak gitu ya dari Ojo ini ya. Kemarin si angkot sih dapat sih tapi gagal semua ya. Biasalah ya orang gelon ya. Oke. Wah, ada motor guys. Wih, ini motornya kayaknya Jupiter X ya. Jupiter Jet ya, enggak ada X ya. Jet ini ya. Dan ini satu lagi, apa ini? Oh, Matic. Mahal ya, 175. Gak punya duit ya, gue cuma punya duit ceban ini buat buat beli makannya susah ini ya. Dan handphone juga, Evercus. Evercus-kus gini ya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue, Mr. Cucus, di Dona. Oke guys, kita udah di dalam nih, wuih. Wih keren ya si Ryu Hir ya. Wah, si Ryu Hir keren nih. Oke oke, kita cepetan. Kita cari orderan guys. Duduk kok layarnya gini ya. Tata, layarnya kok gini. Oh gak boleh kayaknya ya, biar enak ya layarnya. Oke mundur. Dur mundur. Lihat kakinya guys. Kakinya lucu. Uis, kakinya lucu. Lihat. Woi. Wih, ada orderan. Ada orderan, wes. Laku ya Ryu Hir ya. Orderannya namanya Siska, tipenya right, asal Jalan Nusa Indah 3 nomor 5, jalan. Aduh, Nusa Indah di mana ya? Gak tahu jalan gue ya. Oh, tenang ada GPS ya. Aduh, ini maklum ya, gue belum pernah jadi Gojek sih guys, gue lupa ya, oke? Okay. Ada GPS kah? 2 hours later. Ah, ada ya. Biarpun lama loadingnya tapi ada lah ya. Oke, okay. Kita harus kemana nih? Oh, mundur bang. Ini.
Ini kenapa ya? Setirnya gerak-gerak tapi kangannya diem, guys. Tuh. Hampir aja ketabrak ya. Ini agak susah sih kameranya, guys. Lupa gua ya. Gimana nih? Basiska di mana ya kira-kira ya? Aduh. Wih, keren ya. Kotanya lebih keren ini loh daripada kemarin ya. Ini kayak di Bandung ya. Cet. Wes, ngebut. Ngepot. Jauh juga ini si Basiska ya. Pasti ini si Basiska mau ini ya ketemu pacarnya ya. Wih, rumahnya, cuy. Oke, kayaknya udah deket, guys. Udah deket. Oke. Kita coba cari ya Basiska yang mana ini ya. Oke, Mbak Basiska. Kok kayak mau main ya? Dipanggil ya. Aduh, jangan kayak gitu ya. Guys, jangan dipanggil-panggil gitu. Kayak mau main layangan ya gitu. Nah, ini kayaknya. Kok cowok? Pak? Oh, bukan ya. Naik, Mak. Widih. Mbak. By the way, Mbak, itu pakai helm atau enggak sih? Kok kayak pakai helm ya rambutnya ya? Ya udah, Mbak, enggak usah pakai helm ya, udah kayak helm sih ya. Oke, pegangannya, Mbak ya. Wes, dapat cewek. Mbak, udah punya pacar belum, Mbak? Belum, saya belum punya. Oh, ya udah, Mbak, mau sama saya? Najis. Mbak, pegangan dong, Mbak, biar anget. Aduh. Ini kalau gue jadi tukang gojek ya, gatel ya kayaknya ya. Mbak, sini, Mbak, pegangin, Mbak. Jeger gitu ya. Ayo, Mbak, kesini ya, Mbak ya. Nah, kita lihat lagi GPS, guys. Gojek crew here ini tenang, Mbak. Aman lah ya. Yang penting Mbak enggak lecet lah ya. Mbak kembali dengan tidak lecet ya. Oh, itu dia. Oh, ini guys. Oke, Mbak. Kelewat ya. Oke, Mbak, mau turun, Mbak. Mbak. Mbak turun, Mbak. Ah. Ya, bintang 3, guys. Makanya kalau ada orderan cewek tuh jangan digodain ya. Jadi bintang 3 tuh. Oh, ada lagi. Laku ya. Benar-benar gua jadi pengen jadi tukang gojek ya. Oh, namanya Risti. Wih, cewek lagi. Ini cewek-cewek ya ternyata ya. Tipe right Jalan Raya 05 pasti tip. Jalan Raya 07. Jalan Raya 05. Jalan Raya nih. Lah, tinggal nyebrang itu dua rumah. Ngapain gojek ya? Aduh. Banyak duit ya si Mbak Ristri ya. Ya udah enggak apa-apa lah. Oh, Mbak Ristri lagi di depan. Oi, lebih seksi, guys. Oi, Mbak Ristri. Mbak Ristri kok berkumis ya? A few moments later. Pak, aduh belum jualan, guys. Wah, belum jualan nih. Ayo. Gila, laris manisnya. Laris manis ini ya, Rio here ya. Basiska sekarang ya. Rider juga Jalan Nusa Indah yang tadi ya. Oh, sebelahan. Jalan Raya 08 tadi tetanggaan sama Mbak Risti ini ya. Oke, kayaknya temennya ya. Lah. Ini ngapain ibu-ibu di tengah jalan nih? Bu. Wih. Wah, bentar. Ada yang salah ini, guys. Kenapa ini pada jalan di tengah jalan nih? Oh, si Avenger yang kemarin nih. Malesan ya, kuat ya kayaknya ya. Coba kita tabrak ya. Apakah dia sekuat yang kemarin? Jalannya di tengah jalan, guys. Oke, kita tabrak. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Melihatnya lemah terluka. Ya, kebablasan ya. Tadi pertama siapa sih? Siapa ya? Gue lupa ya. Ah, ini dia kayaknya. Kok hilang? Mbak? Kok hilang nggak? Mbak?
Oh, ini. Dulu kameranya. Kamera ngaco ini. Mak. Ayo, Mak. Naik, Mak. Woi. Hampir mirip ya? Loh. Loh, kok ini baristi yang tadi? Kok Mak ada di sini, Mak? Tadi kan di sana, Mak. Udahlah, bodo amat lah ya. Yang penting kita dapat duit, guys lah. Mak pegangannya, Mak ya. Mak kok megangnya ke bawah sih, Mak? Megangnya ke badan dong. Wah, menggoda ya. Cekit. Oke, Mbak tadi kayaknya temenan Mbak Siska ya tadi ya. Ini Mbak Siska ya namanya. Oke, bintang 2. Gak apa-apa lah ya. Kayaknya kelamaan ya tadi. Tadi kita nabrak-nabrak dulu, bunuh-bunuh orang dulu ya. Tukang gojek membunuh ini ya. Udah lah, gak apa-apa. Lumayan, kita udah dapat 20 ribu guys. Wess. Isi bensin. Oke, okay, udah. Baru juga cerut. Oke lah guys, sampai di sini aja ya gameplaynya Ojo Online The Game ya ini ya. Ojo Online The Game, bener ya? Bener ya? Bener enggak sih? Bener ya lah. Oke, sampai di sini aja. Gimana menurut kalian, lebih seru angkot atau lebih seru ojo ya? Kalau menurut gua sih ya, menurut gue pribadi tuh gue lebih cocok jadi ojo ya. Jadi nggak terlalu barbar, nggak kayak kemarin ya. Tubruk-tubruk gitu ya. Kalian kalau belum nonton, nonton aja lah. Tukang angkot yang barbar ya, supir angkot ya. Dan kali ini tuh gue penasaran sih sebenarnya, apakah kita bisa beli ya? Coba. Kita bisa beli apakah motor bisa... mahal ya, 175 ya. Kita cuma punya duit 20 guys. Helm. Hah? Gak cukup ya tetap. Wah, buat makan aja susah ini ya. Apalagi beli helm ya. Begitulah. Gak usah banyak muluk-muluk lah guys hidup tuh ya. Kita harus bersyukur dan ya yang penting kita bisa makan lah. Biarpun makannya sama nasi sama garam gitu ya udahlah bersyukur aja lah. Ya derita lu lah ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di game yang lainnya. Dan kalau kalian pengen request, kalian komen aja di bawah. Nanti gue mainin requestan kalian ya. Tapi ingat guys, jangan nge-request yang udah pernah mainin gue ya. Jadi maksudnya tuh jangan main SN, jangan bosen lah gitu ya. Yang baru-baru lah. Gue pengennya yang lebih baru, lebih fresh gitu ya. Ya pacar baru lah, fresh lah ya. Gak, sorry ya kita ya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye. Lagi ketemu lagi di game yang lainnya. Oke. Panas ya. Udah lah, buka aja lah. Oke, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia